sebenarnya kegiatan ini adalah aksi kemanusiaan yang berkolaborasi dengan beberapa las lembaga amil zakat, ada Basnas, dan tentunya sebagai pandekernya adalah masyarakat ekonomi syariah. Nah, kita berharap bahwa kegiatan ini bisa berkelanjutan, dan pada pagi hari ini adalah sebenarnya adalah peresmian galeri zakat ya, yang tentunya akan dijadikan Dusun Babat ini sebagai tempat posko dalam rangka pengembangan dan pemberdayaan masyarakat masyarakat di Desa Babat. Di samping itu kita mencoba untuk memberikan stimulus bantuan bagi masyarakat ya, melijo UMKM dan sebagainya, sehingga apa bantuan-bantuan itu bisa sedikit banyak membantu ya, bagi mereka dalam rangka untuk pengembangan usaha mereka. Untuk YN Jember ini merupakan aksi kemanusiaan yang kesekian kalinya setelah dilakukan di berbagai tempat. Ini kali ini kita berkolaborasi dengan lembaga amil zakat se-Kabupaten Jember untuk kemudian peduli kepada masyarakat, memberikan kontribusi terutama di masa COVID-19 ini, dengan masyarakat secara langsung maupun tidak langsung telah terdampak. Jadi bagi YN Jember ini merupakan rangkaian dari kepedulian sosial terhadap masyarakat terdampak untuk yang sekian kalinya, dan saya kira tidak sekedar berhenti di sini, masih terus akan berlangsung di hari-hari selanjutnya. Kita harapkan saja COVID-19 ini segera berakhir.